Geger nenek 91 tahun di Cina diketahui hamil usai diperiksa dokter. Keluarga nenek 91 bernama Hoang Hiakuan itu bahkan tak percaya jika selama ini ada janin di dalam perut Hoang. Kehamilan Hoang itu diketahui ketika dirinya mengeluh tak bisa makan, mual dan nyeri punggung setelah jatuh. Dokter sempat mengira pasien menderita sirosis. Setelah di USG, dokter terkejut bahwa janinnya berkembang sempurna. Hasil USG pun semakin jelas dan menunjukkan di perut Hoang ada janin berukuran sekitar 25 hingga 26 cm. Hoang mengaku kalau dirinya telah hamil selama 60 tahun. Ternyata nenek di Cina itu menyembunyikan janin yang sudah jadi mayat selama 60 tahun di dalam perutnya. Anak-anak pun syok karena suaminya sudah meninggal dunia.